Tim sepak bola Soratin usia 13 Kabupaten Bangka Tengah siap mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ajang Soratin usia 13 tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman secara langsung datang ke Stadion Koba untuk memberikan arahan dan semangat bagi para pesepak bola muda agar memiliki mental juara. Hari Jumat kita berangkat insyaallah. Coba. Ya. Para pesepak bola muda Kabupaten Bangka Tengah usia 13 tahun menjalani pemusatan latihan di Stadion Kabupaten Bangka Tengah sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada Jumat pekan ini. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman secara khusus memberikan arahan dan motivasi kepada para pesepak bola muda ini sebelum menghadapi Piala Suratin usia 13 tahun di Jakarta. Al-Ghafri Rahman optimis Kabupaten Bangka Tengah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa berprestasi di tingkat nasional dan membawa nama harum daerah. Ya, ini alhamdulillah semua tingkatan itu memang di Suratin itu kita ikuti, ya Bangka Tengah ikut. Dan alhamdulillah kita bisa masuk di babak penyisihan untuk wilayah. Jadi kita mewakili Bangka Belitung, setelah kita ikut di Bangka Belitung kita terpilih dalam kompetisi itu menang dan wajib berhak ikut di provinsi nanti, tingkat provinsinya pertandingan di Jakarta. Insya Allah mereka akan berangkat hari Jumat ya dengan pesawat terbang hari Jumat, nanti akan stay di sana menunggu jadwal pertandingannya dan sudah siap, pokoknya udah fight. Tadi udah saya sangat semangat menang. Target kita pengen juara. Ya nggak ada target nggak juara, Bang. Sementara itu, asisten pelatih tim Suratin usia 13 tahun Kabupaten Bangka Tengah, Rudi, mengungkapkan kesiapan fisik dan mental para pemainnya untuk menghadapi Piala Suratin tingkat nasional usia 13 tahun. Persiapannya, alhamdulillah untuk sekarang ini hampir rampung. Untuk persiapannya, untuk anak-anak kondisi fisik, alhamdulillah dari pertama awal dari minggu kemarin sampai hari ini, alhamdulillah makin baik dan nanti kita akan tingkatkan lagi untuk fisiknya. Oke, untuk kondisi pemainan saat ini alhamdulillah sangat-sangat baik dan siap untuk bermain dan siap untuk juara. Diharapkan para pemain ini dapat memberikan permainan terbaiknya dan membawa kemenangan di kancah nasional. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.